Teman-teman, saat ini saya ada di loket. Ya, ada di loket masuk dari uh, puncak B29. Ini. Jadi, di bawah tadi ada pertigaan saya naik yang ke arah lurus kemudian ada yang nikung masuk kanan itu muaranya semua ke jalan ke sini jadi pintu loketnya cuma satu ya itu ini pintunya itu. Tiket masuknya, tiket masuknya hanya sepuluh ribu. Nih, tiket masuknya sepuluh ribu. Di, di sini juga ada pangkalan ojek. Selain di bawah ada pangkalan ojek ya. Itu, di bawah tadi juga ada pangkalan ojek. Di sini juga ada pangkalan ojek. Jadi kalau uh, Sepeda teman-teman ndak -teman bisa naik atau ndak kuat naik bisa teman-teman bisa nyewa ojek dari loket sini ke atas satu orang ojeknya empat puluh ribu. Dan ada informasi dari uh, penduduk setempat tadi, itu Bapak yang duduk di sana itu, bahwa mulai tanggal 13 kemarin, oh, hari ini ya? Kemarin. Kemarin ya? Kemarin. Hmm. Sampai tanggal 25... Tanggal 23. 25 Juni. Itu kawasan wisata Bromo tertutup untuk pengunjung. Jadi pengunjung tidak bisa masuk di kawasan Bromo karena ada kegiatan apa namanya acara adat Kasodo ya. Ada adat dari warga setempat, tadi pengunjung tidak bisa masuk untuk menghindari kerumunan tentunya. Itu. Ini berita yang uh, akurat dari penduduk setempat sini. Makanya <tuh> tadi banyak pengunjung yang balik kanan sampai di Ranul Pane sampai di Ranu Lupane disuruh balik kanan dan banyak yang merubah uh, tujuan ke B29 sini itu teman-teman uh, ya